Menjawab pertanyaan yang paling penting, harganya berapa? Harganya berapa nih aja? Harga ini 1,2 miliar. Hah? What? Kak Jo, pulang aja Kak Jo. Pulang. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue, Jo Arenyi Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita pastinya, Arenyi TV. Nah, kali ini kita lagi ada di suatu tempat yang boleh dibilang spesial, dengan bintang tamu, cilah, bintang tamu yang juga spesial. Karena kali ini gue bersama dengan set Bloriski. Bloriski, ntar kan baca skrip dulu kan. Suara lu kenceng banget. Iya, mama. Bloriski tentunya itu tidak terkenal ya. Skripnya kawan-kawan ini. So, kita lagi ada di Bike Brother, salah satu sahabat dari Arenyi Motorsport juga pastinya. Nah, tujuan kita hari ini adalah Rizky sudah mulai lirik kanan-kiri. Bukan lirik kanan-kiri untuk pasangan menggantikan Bunda Emon, ya kan? Bosen, Pak. Hah? Ya kan? Bunda Emon? Ah, Bunda Emon? Enggak, bukan Bunda Emonnya bosen. Wah, pengen ada teaser di Pix. Jadi udah mulai... Bosen. Menggantikan? Mau ganti motor. Bosen CBR600 terus. CBR600 siapa tahu? Kayaknya karir Rizky di Jakarta juga karirnya oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setahun ini, ya selain pastinya tujuannya nikah dan siapa tahu ada rezeki bisa ganti motor. Iya, alhamdulillah. Karena itu dua motor yang gua rekomendasikan untuk kita review sama-sama. Ya. Blue Rizky untuk diambil sebagai next future superbike-nya adalah dua motor yang ada di dalam kita, yaitu motornya adalah sebelah kiri Panigale V4S dan sebelah kanannya adalah MV Agusta Super Veloce 800. Wow. Karena itu pasti seru, Rizky pilih yang mana? Stay tune. Kira-kira dari dua motor ini, kira-kira mana nih yang Rizky pengen kepoin lebih dulu? Gue coba bantu jelaskan deh. Sudah sangat jelas yang ada di video ini, bro. Ya kan? Ini. V4S. Nah, V4S. Apa yang Rizky tahu mengenai motor Ducati Panigale V4S? Sekilas aja yang Rizky tahu. Harga motornya murah ya setahunya. Dulu dikasih tahu teman katanya harganya murah kok gitu. 10 juta kawan-kawan, murah banget. Handle rem sama kopling ya? Iya, handle-nya 10 juta. Terus pokoknya perawatannya sangat murah katanya. Jadi mirip sama Honda CB600 gitu katanya. Oh gitu. Oke, oke. Emang harganya berapa, Kak? Jadi gini, sebelum cerita, motor ini baru dikeluarkan di tahun 2019-2020 di Indonesia. Baru kemarin dong? Baru banget. Wow. Jadi Rizky juga mungkin nggak banyak lihat motor Ducati V4 ini kan? Jarang banget. Jarang banget. Desainnya mirip-mirip sama Panigale, tapi kalau ditegesin sebenarnya ada beberapa hal dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang yang memang beda. Ini kalau dibawa ke pasar, orang bilang ninja. Kalau ke pasar, ninja-nya bagus. Ninja modif Ducati. Nah, menjawab pertanyaan yang paling penting, harganya berapa? Harganya berapa nih aja? Harga ini 1,2 miliar. Hah? What? Kak Jo, pulang aja Kak Jo. Pulang. Iya. Yeah. Oke, kasih kawan-kawan, terima kasih sudah mengundang gue Rizky. Oh ya, sold out. Assalamualaikum, bye. Ntar, belum selesai. Teman-teman belum. Mahal. Apa murah? Siapa yang bilang 10 juta kemarin? Jadi sebelum shoot, Rizky memang nggak tahu harga motor ini berapa. Cuman bilang ini Panigale. Panigale kisaran berapa sih? 400 juta lah. Makanya kita bawa shoot motornya. Ternyata harganya ini adalah Panigale V4. Untuk detailnya sudah kita upload di video sebelumnya. Cek di YouTube channel Arenyi TV. Link di deskripsi. Link di deskripsi. So, ini detailnya sudah sebuah superbike teknologi motor Ducati yang ada di MotoGP. Dituangkan di sini, dibikin sebuah motor yang street use. Jadi teknologi MotoGP semua nih, Ki. Bahkan sensornya bukan cuman depan belakang, tapi depan belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ya, jadi boleh dibilang ya motor super pintar lah. Udah. Jadi nggak tertarik? Udah. Apa itu? Harganya sangat murah sekali kan, kawan? Murah sekali. 10 juta. 10 juta. 1,2M plus lagi part modifannya ya? Belum modif, itu masih kondisi standar on road. Ini modifannya senilai 200 jutaan rupiah. Jadi total 1,4 miliar. Oke, Kak Jo, kita cari yang lain aja. Yuk cari yang lain ya. Oke, kita pindah ke motor selanjutnya. Stay tune, bro.
Nah, Ki, kira-kira budget berapa, Ki, buat motor barunya? Ya, nambah 20 juta, 30 jutaan lah. Dari CBR ya? Dari harga CBR 600. Ada motornya? Apa? Di depan ya, kita lihat ini. Ya. Ini? Ya. Oh, alah. Kita lihat. Oh, murah nih. Awas aja gue di prank lagi. So, oh. Ayo, sebelum lihat, ada okay, motor apa? Ini motor, apa ini? Kayaknya Bison Modip. Kayak Bison Modip, kawan-kawan. Oh iya, ini tahu gua apa? Ini Minerva karena ada M, Minerva kawan-kawan. Salah ya, Kak J? Lu kalau tahu yang punya ditembak lagi. Maaf, Pak, saya Pak skrip, Pak. Ini Pak skripnya, Pak. Ini Pak. Mohon maaf, Pak, enggak canda, Pak, skrip. So, jadi motor ini adalah MV Agusta, pasti tuh Rizky udah lihat ya, Ki. Oh, ya? Iya. Ini adalah MV Agusta. Saya kira Minerva ya. Ini kan? MV Agusta Super Veloce 800. Boh, semua yang ada kata-kata super pasti keren. Super pasti keren. Superman, Superboy. Iya. Super apa? Tapi kok aneh bentuknya? Bentuknya nggak biasa ya? Iya. Nah, nggak pernah lihat. Jadi kalau boleh dibilang, basic development dari sebuah Super Veloce 800 ada perpaduan antara motor klasik, okay, dan juga motor modern. Oke. Okay. Modern dari mana? Motor sport berfairing, layar TFT 5 inch, teknologinya canggih, sudah ada engine brake control, sudah ada quick shifter, sudah ada lain-lain. Tapi lampu depan dan lampu belakangnya kalau Rizky lihat, lampunya masih menggunakan lampu bulat, sudah LED. Iya. Yeah, yeah. Nah, jadi klasik plus modern. Siapa yang nyiptain motor ini? Yang nyiptain motor ini yang pasti adalah desainernya dari MV Agusta. Saya mau ngobrol. Kenapa motor ini begini? Ini apa? Kenapa ada tali pinggangnya? Ini, nah, apa ini adalah sebuah, ya, boleh dibilang ya, icon Gasper, ataupun ya icon dari sebuah Super Veloce. Jadi okay, supaya okay, orang okay notice kalau misalnya, oh, ini adalah sebuah motor yang memang desainnya boleh dibilang agak sedikit outstanding, luar biasa. Misalnya nggak yeah, biasa, lampu depan bulat, lampu belakang bulat, ada tali apa, tali Gasper di sini. Tankinya modis juga, kayak tankinya sport-sport modis gitu ya. Ya benar. Nah, pengalaman, jadi motor ini menggunakan mesin F3 800cc 148 HP pada 13.000 RPM. Tenaganya 88 Newton. Ngerti gak, Ki? Gak ngerti. Itu 2x24, 4x4, 16. Udah, langsung aja berapa maksimal top speednya kak Jo? Top speednya? Hah. Kebetulan kalau top speed kan harus kita coba. Iya. Cuman yang pasti sih di atas 200. Di atas 200 kak. Kelebihan dari sebuah MV Agusta berdasarkan beberapa motor yang pernah Arinji Motorsport coba, motor yang pertama itu gesit luar biasa. Iya pasti. Ini enteng nggak sih? Enteng. Enteng ya? Jadi motornya gesit dan enteng. Oke. Okay. Memang boleh dibilang walaupun dia motor sport, motor bongkok, dia gesit dan enteng. Jadi bikin pengendaranya juga enak. Walaupun temperaturnya okay, agak-agak lumayan ya. Agak panas. Iya. Motor basic, Eropa. Basicnya motor Eropa. Benar-benar itu. Tapi desainnya sih yang ikonik dan berita uniknya adalah MV Agusta Super Veloce 800 di Indonesia hanya ada berapa? 2 unit. 2 unit. Wah, gila buat kawan-kawan yang bosan hidup ya, ingin merasakan nikmatnya surga, belilah motor ini. Kebutlah 200 km per jam Anda sudah ngobrol dengan malaikat tentunya ya. Halo, salaman. Iya, mari bro, mau kemana? Surga neraka? Veloce. Itu PGS. Oh, tapi jujur sih ini untuk pertama kalinya ngeliat motor ada tali pinggangnya. Jadi ini adalah Veloce 800, ada top trimnya Veloce 800 Oro. Dia sudah knalpotnya Aero, sudah ada. Ini Oro. Bukan, ini bukan yang Oro, ini tipe bawahnya. Okay. Cuman masuk Indonesia hanya ada dua versi, yang Oro 1, yang versi base-nya 1. Oke. Okay. Oh, ini base ya. Ini tipe base. Base-nya aja secanggih ini. Teknologi udah quick shift, udah ada traction control. Gimana yang Oro? Udah ada riding mode. Yang Oro pastinya lebih canggih. Itu Oro itu apa? Original apa Original? Original. Original. Nah, memang namanya Oro. Okay. Nah, kalau misalnya tenaga 148 HP kurang kencang, dari MV Agusta menyediakan yang namanya racing kit. Oke. Okay. Racing kit itu apa? Jadi itu adalah satu set knalpot, beberapa komponen di-upgrade di motornya. Motor ini bisa tiba-tiba nambah 5 daya kuda lebih kencang. Jadi kalau dilihat sampai 250 lebih, apa 300? Dari 148 ke 153 lah tenaganya. Yang pasti berasa kalau kita pakai. Oke. 5 daya kuda. Ya, Rizky lagi tiduran digeret satu kuda ya, ketarik kan. Ini 5 daya kuda. Langsung wili-wili. Nah, tapi overall gimana? CBR 600 kan boleh dibilang desainnya juga nggak terlalu. Iya. Tadi gitu. Nih udah jelas-jelasin harganya berapa? Nah, harga yang ini pastinya lebih terjangkau daripada Panigale. Alhamdulillah, pasti harganya ratusan juta nih. Cuma 100 doang nih pasti kayak gini-gini. Orang iya, cuma kayak gini doang pasti 100 juta lah, gila. Oke, jadi kebetulan yang punya motornya adalah sahabat gue sendiri. Jadi siapa? Harga aman. Siapa? Koko Nico dan Koko Andrew. Oke, halo. Kau? Iya, mau dapet gimana? Halo Rizky. Endos gratis, no. Ada. Tertarik harganya? Berapa harganya? Harganya hanya 700 jutaan rupiah saja. Wah, gila, murah. Wah, murah banget nih, gila. 700 juta ya.
aja ke bawah aja, pulang aja. CBR dijual bisa jadi DP buat ini. CBR dijual jadi DP. Peleknya doang. Ya kan kawannya, bayangin Blue Emon itu cuma peleknya doang. Kredit 5 tahun maksudnya gitu. Kredit 5 tahun ya? Kredit 7 ya. Tahun Kak Jo. Udah ya kan. Oh, gila. Udah Kak Jo, pulang. Enggak, udah. Enggak usah review. Jadi, nah, jadi kira-kira kalau dari dua motor ini, oke lah kita ngomong mungkin Rizky belum saatnya untuk ganti ke dua motor super bike ini ya, exotic bike ini, Super Veloce 800 dan V4S. Kalau dari Rizky kira-kira kita ngomong nih, dari segi desain, Rizky lebih naksir mana sih antara Super Veloce atau V4S? Oke. Okay. Kalau untuk desain sendiri, Blue Rizky lebih sir yang 4S ya. Tapi kalau misalkan untuk harga, memang lebih downgrade-nya yang Veloce, karena memang sangat benar-benar yang ibaratnya canggih, tapi nggak jauh beda sama 4S, tapi harganya lumayan terjangkau ya, terjangkau untuk kelas eksotik. Mohon maaf nih, terjangkau ini dalam artian beda lain, nanti gue dikiranya sombong lagi. Wuh, 700 juta terjangkau pala lu. Uniknya adalah di Indonesia belum ada yang pakai. Belum ada yang pakai. Jadi lu kalau punya motor ini just the only one and only one ya, gitu loh ya kan. Kecuali ada motor dealer yang dari sana turun ya kan, sampingan. Halo bro, sehat gitu kan. Ya, duluan aja bro. Gitu. Nah, terus untuk warnanya memang kalau dilihat ya kayaknya sama ini ya kan. Kalau MV dua warna ya, two tone dia ya. Iya, kalau dia malah ada hitamnya tuh. Iya, ada mas-masnya juga, hampir sama sih Kak Jo. Tapi emang untuk bentuk sih agak-agak aneh sih emang. Agak aneh, nggak biasa ya? Nggak biasa, nyeleneh gitu. Menurut Rizky sebuah Velo, Super Veloce 800 agak-agak aneh gitu loh. Oh, kayak depan dilihat kayak Mega Pro pakai pairing gitu loh. Kalau dari belakang ini kayak ngapoy. Tapi untuk ini kayak Cafe Racer tapi super. Iya, Cafe Racer gitu loh, kayak Mega Pro pairing gitu kan. Canda Pak, ada. Tapi memang bagus banget sih, dari bentuknya juga sangat-sangat eksotik. Terus kalau dilihat juga beda dari yang lain, dan just the only one and only one. Kalau kecuali ada Oro ya, dateng iya, salaman, iya, sehat bro gitu. Lu gak only one lagi bro gitu. Tapi ini belum terjual nih yang ini ya. Masih ready? Masih ready ya kawan-kawan ya. Ada ini, terima kasih kok. Kok Blue Rizky kok. Ntar kalau mau diskon gampang lah. Nah, kalau Rizky berarti lebih prefer ke V4S ya? Iya, V4S ya. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri, teman-teman semua, karena pengalaman pakai MV Agusta F3 selama beberapa bulan kemarin, jadi harusnya sih riding style dari Super Veloce 800 nggak beda jauh dari sebuah MV Agusta F3. Terbukti konfigurasi mesin dan CC-nya juga sama, dan tenaganya juga agak mirip-mirip lah, cuman gear ratio-nya saja mungkin yang beda. Kak Jo, ini kayaknya 3 silinder ya? 3 silinder, nggak biasa kan? Enggak. Kalau motor rata-rata motor 2,5 berapa silinder? 250, 2 silinder. 2 silinder rata-rata. Kalau ada misalnya yang 600 juga 2 silinder. Ya, ada ini yang 4 silinder, ini 3. Nggak biasa kan? Nah, kita coba dengar suaranya seperti apa. Ayo teman-teman, kita lihat yuk. Oke. Okay. Nah, sambil kita lihat speedometernya kali ya. Nah, speedometernya ini sudah full 5 inch TFT, sudah full digital. Kita coba nyalain nih. Oh iya, dan satu lagi yang lupa, motor ini handmade. Jadi MV Agusta memang proudnya adalah motor ini handmade ya. Jadi ya, jadi istilahnya dibuat tangan gitu, memang pakai tangan gitu. Nah, ini tampilan awalnya, checking dulu segala macem. Oke, okay, get ready. Ada riding mode-nya juga Ki, ada race, sport, ram dan lain-lain. Jadi quick sudah ada. Okay. Nah, kita coba dengar suaranya. Aku. Iya. Kayak apa suaranya? Kayak Ferrari, Pak. Kayak Ferrari. Kayak Ferrari kesumpah. Jadi 2 silinder sama 4 silinder memang 3 silinder ya, real ya. Suaranya jadi di tengah-tengah melengking banget. Jangan juga kaget, jangan kaget. Nanti takutnya ada kok suaranya beda sama Ducati, dari pabrikan aja beda, kawan-kawan. Iya kan? Ducati rata-rata 2 silinder kecuali V4 ya. Iya. Jadi suaranya kayak Ferrari. Apalagi knalpot racing ya. Apalagi knalpotnya sudah kita ganti knalpot racing, benar. Oke, okay. Yuk kita lanjut lagi, bahas lagi aja, Kak. Kita bahas lebih detail ya. Iya. Jadi pilihan gue mungkin, gue pengen tampil beda, Super Veloce 800, harga 700 juta jika duitnya ada ya, mungkin menjadi salah satu opsi yang menarik. Beda orang, beda style, beda passion pastinya iya, beda berat pilihan kalau, juga iya, gitu. Kalau udah ngomong passion berarti. Nah, kira-kira ada teman-teman semua, pilih mana nih, Super Veloce 800 atau Panigale V4S? Komen di bawah ya kan? Yang pilih Super Veloce 800 langsung berarti dukung gue.
yang bonus mirip 4S nasi Padang Bro Rizky, ya kan, bonus McD, nasi Padang McD kan. Yang pertama pasti nasi Padang bro. Aku juga gak suka McD. Nah kurang lebih itu aja. Jadi beberapa waktu ke depan kita bakal mungkin sering nge-vlog bareng Ki ataupun review bareng, karena kita cari motor-motor eksotik yang gak biasa ditemenin sama Bro Rizky. Oke. Ya kita bakal cari, kita bakal buat belusukan ke semua daerah di Indonesia mungkin Ki ya. Harus dipikirin nama kontennya apa nih ya kan. Deblusukan. Deblusukan nasi Padang. Deblusukan. Dan juga gak lupa kita ingetin lagi kalau RNG Motorsport ngadain giveaway. Dan buat kawan-kawan yang belum ikutan giveaway Jetek 25R, tinggal tersisa 90 hari lagi dari video ini. Nyampe Ki, 90 hari lama banget. 90 hari ya? 2 bulan aja kurang. 2 bulan lagi kawan-kawan. 50 jadi, harian lagi. 50 ya? Harian lagi dari video ini dibuat. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu syaratnya, langsung gimana Kak Jo? Langsung ikutan, pokoknya perhatikan uploadan kita pada tanggal 13 Desember 2020. Apa persyaratannya? Follow, subscribe, dan lain. Syaratnya sangat mudah, dan nonton YouTube channel RNG TV dan Fast Automobile. Link di deskripsi bro. Link di deskripsi ya, pastinya kan? Membantu. Banyak link deskripsinya kan, klik linknya aja kawan-kawan. Tinggal langsung ditunjuk ke videonya. Pokoknya gak bosan-bosan kita mengingatkan, dukung terus channel ini, subscribe, like, follow Instagram dari RNG Motorsport, follow RNG TV, follow juga Mbak Rizky, supaya kita terus bisa membagikan informasi berkaitan dengan motor-motor eksotik dan motor-motor yang pasti nggak pasaran. Semuanya lah, motor-motor tentang moge yang belum kalian mulai ketahui. Mulai video ini ya. Mulai dari video ini kawan-kawan. So, Super Veloce or V4S, tulis komen di bawah. Ketemu lagi dengan gue, Jo RNG Motorsport. And Mbak Rizky, thank you Bike Brother, thank you Andrew, dan thank you juga Nico. Sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.